Bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia, Polsek Jatisampurna memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 dengan melaksanakan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yaitu peduli terhadap lingkungan. Kapolsek Jatisampurna Ibtu Yovinus Ferry pimpin langsung penanaman pohon di Perumahan Bumi Eras KRT 001 RW 011 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Kapolsek juga menyampaikan pesan agar melakukan penyelamatan bumi sebagai warisan untuk anak dan cucu melalui kegiatan polisi peduli penghijauan. Polri bukan hanya sebatas penegakan hukum tetapi berperan aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Penanaman pohon ini dilakukan sebagai upaya mencegah berbagai bencana alam, seperti mencegah banjir, tanah longsor, serta mengurangi polusi udara. Kita semua mengetahui saat ini udara di Jabodetabek telah melampaui batas sehat. Turut hadir dalam kegiatan penanaman pohon tersebut Camat Jatisampurna Natawirya, Lurah Jatiraden Agus Budianto, Serma Paran mewakili dan Ramil 02 Pondok Gede, anggota Polsek Jatisampurna, Ketua RW 011 Ronyanto beserta warga RT 001, 002 dan 003 di RW 011 Kelurahan Jatiraden. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.